Cuk Sidai ni rider ramai ni. Ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada 8 dekat 10 orang macam ni lah. Ha, ni tap berjalan terus kan. Lepas aku tegur lah kakak tu. Kak, minta maaf kan kak. Boleh tolong tutup tap tak kak? Kakak settlekan ni dulu baru kakak buka balik nanti eh. Betul itulah. Nak tutup ni tak tahu. Suami tak datang-datang lagi. Kalau suami datang dia tutup tap. Ah, sebab dah terlampau ramai ni. Sekarang dah berceloru. Dia pegang banyak sangat kertas kan. Dia tak tahu mana satu nak jalan. Itulah kakak tu. Oi, semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik, selamat pagi, selamat pagi. Jumpa lagi di Cedek Kedai Amani. Cedek cuk, mencedok cuk, mencedok. Okey, aku tak sempat tadi nak buka. Ya, aku berada di Elane cuk. Oh my god. Elane Laksmana cuk. Elane Laksmana tak tahulah. Dari tadi aku dapat, tak dapat-dapat lagi order aku. Dari tadi aku dapat, aku datang dah sampai dah. Macam biasa lah kan. Tak dapat-dapat lagi. Oh dah aku mana entah. Satu je aku rasa. Aku cek tadi satu item je. Ada betul kah? Memang betul. Orang. Cuk. Dia masuk dalam cuk. Kita tanya dulu cuk. Bye. 5 minutes later. Cuk. Assalamualaikum cuk. Ni dah sampai dekat Lakeview. Dah sampai kat Lakeview ni cuk. Oh daripada Elane tadi. Customer suruh sangkut lah cuk. Cantik. Sampai. Cuk, ah dah buat penghantaran ni cuk, dah buat penghantaran. Sekarang lari daripada Lakeview. Jom kita pergi si Gombak ke mana. Cari order baru cuk, cari order baru. Okey cuk, kita bergerak. Bye. 2000 years later. Okay, assalamualaikum cuk, berada di Cik Yana Restoran di Amania Mulia. Amania Mulia ke? Dek, saya cakap betul ke? Ni sini cuk, sini. Ha, sini sidai cuk. Biasanya lah aku dapat kan. Cepat siap lah. Aku dapat daripada Sungai Tua tadi cuk. Jauh daripada Lakeview Sungai Tua. Kalau sidai nampak gaya, aduh. Lambat nak masuk lah cuk. Kecut itu saja. Tunggulah dapat makanan tu. Bye. Okay, assalamualaikum cuk. Oi, sidai cuk, sidai. Ni rider ramai ni. Ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada 8 dekat 10 orang macam ni lah. Ni tap berjalan terus kan. Lepas aku tegur lah kakak tu. Kak, minta maaf kan kak. Boleh tolong tutup tap tak kak? Kakak settlekan ni dulu baru kakak buka balik nanti eh. Betul itulah. Nak tutup ni tak tahu. Suami tak datang-datang lagi. Kalau suami datang dia tutup tap. Sebab dah terlampau ramai ni. Sekarang dah berceloru. Dia pegang banyak sangat kertas kan. Dia tak tahu mana satu nak jalan. Itulah kakak tu. Masih baik aku ada suruh tutup tap. Sebab tengah sudah budak-budak ni ramai ni. Aduh, kat dalam lagi. Ni Cik Yana. Cik Yana Amania Mulia. Dekat sebelah Padang Batu Kek. Okay, cik, itu saja nak kabar. Bye-bye. 1 hour later. Okey, assalamualaikum cuk. Okey, terima kasih. Ni cuk guna Shopee, cuk Shopee. Jom jalan cuk, jom jalan. Cuk blok A. Mana ini blok A? Lah bos, jumpa lagi lautan lah sih. Jumpa lagi lautan lah sih. Ciao. 1 minute later. Mana ni? Oh sini. Dah sampai di rentri. Itulah rentri. Amara Residen sudah sampai. Shopir. Kejap Shopir. Tadi kena sidai dekat Cik Yana sana dalam 40 minit lah. Aduh, restoran situ kakak tu pun dah bela lah. Dapat sampai aku tu cakap dengan kakak tu kan. Kak tutup tek lah kak, settlekan ni dulu kak. Lambat sangat ni. Sekejap eh.
aku cakap ke kakak tu kan, kak saya tekan ni dulu kak, ramai ni, tolong tutup tap. Lepas tu yang si panda pula tak tutup. Oh, dapat lagi, tahu dia cakap apa. Mampus dia. Ramai gila kak cik Yana sana. Aduh. Jom dah sampai cuk. Okay, masuk kanan dia cakap ni, kakak ni dia sudah tak kat pagar, tak payah ketuk-ketuk. Lepas tu ambil gambar, simpan kat grill, ambil gambar. Alright, ambil gambar. Dia cakap ambil gambar. Tiga. Oh, hujungnya kecup. Sampai cup lah. Ambil gambar. Okay, dah hantar. Okay, ambil lagi. Okey. Sudah cuk. Okey cuk, ada buat penghantaran. Jom kita keluar cuk. Oh, sedap ikon sini. Ikon ikon. Ni boleh tarik. Tutup kejap cuk, tutup kejap cuk. Nak settle ni. Aduh, kacau ah. Ya, loading. Aduh, hantar gambar loading. Okeylah, bye. A few moments later. Assalamualaikum cuk. Dapat job lagi cuk, dapat job lagi di sini. Nasi ayam madu cuk, nasi ayam madu. Nombor kita ni nak hantar kat mana ni? Taman Melati, Taman Melati setapak. Awak cakap ulang-ulang. Awak cakap ulang-ulang. Setapak selangkah kakiku. Okay, cuk, jom masuk cuk, jom buang masa. Jom. Okey cuk. 573. Bang, Shopee 573 ni. 573. Okey bang, masih bang. 573 betul. Shopee eh. Thank you. Cuk dah dapat cuk. Kejap. Jom jalan. Jauh. Melati, ni koperasi polis. Oh, di langkah gombak eh. Kecup, bye-bye. Berada di Taman Melati flat. Hantar nasi ayam. Nasi ayam madu kah? Kenapa dia? Dia tak cakap tingkat tiga. Dah tunggu. Macam bunyi je. 1 minute later. Dah buat penghantaran, cuk. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ini berhampiran dengan KL East eh. Aku pula ada lah. Kena. Tinggal 3, 1, 2, 3, sampai 4 ni. Okay, cuk, bye-bye. 1 week later. Assalamualaikum, cuk. Okay, cuk, dapat di KL East, cuk. Dapat. Di KL East, still live. Ayo, pagi-pagi main shopping lah. Alamak. Okay, cuk, cuk. Tunggu sana. Bye-bye. 5 minutes later. Assalamualaikum, cuk. Berada di KL East, cuk. KL East dah sampai, cuk. KL East. Shopir cuk, shopir. Okay, jom masuk dalam. Apa saja? Gaya ke fran. Peace. Ambil gambar. Okay, nak pergi dekat T-Life. Mungkin sebelah sana hujung. Lepas tu tingkat bawah. Kalau tak salah, tapi aku ke tengok dia punya ni dulu. Tengok dia punya location map. Location map. Tingkat dia. Okey, jap. Sekali lagi. Jap. Oi. Okey, cuk. LG 4. Okey, cuk. Dah sampai di LG. Mana booster? Itu dia T-Life. T-Life. Dah jumpa, cuk. T-Life. Alright. Berapa dah nombor aku dah? Aku pun lupa dia punya nombor dah. Eh cok, aku tunjuk tu, T-Life, LG cok. Dia punya nombor berapa dah? 127 dah. Kak, 127? Shopee. Belum eh? Okay, cok, kejap. Belum siap lagi. Jangan marah lah. Apa jangan marah lah? Relax lah sikit. Apa relax sikit? Balik rumah. Apa balik rumah? Ayo. Tengah buat. Belum siap lagi cuk. Belum siap lagi. Okey cuk.
Sabar dulu. Okay, bang. Cuk, siap. Siap. Tilaf. Siap. Alhamdulillah. Tanya kat budak tu. Dia kata kalau pagi memang kerja seorang. Kalau dah tengah hari tu bawah, ada dua staff. Dia kata lah, saja saya tanya buat. Salah ke tanya? Tak kan? Kecuk jauh itu saja. Nak masuk ke dalam. Ini orang sudah lama tak ramai. Yes. VG3. Okay, cepat eh. Dah sampai di level 3. Nak keluar lah ni. Dah kefry tu huh? Nampak dah kefry. Okay, aku tak tahu mana Taman Mawar. Taman Mawar KL. Tapi ni RM5 je, tak banyak. Dekat-dekat je kot. Paling jauh pun dekat Melawati ataupun Kelangget sini. Sekarang aku kat Melati. Aku nak bergerak ke Melawati ataupun Kelangget. Tak jauh lah eh? Tak jauh. Okay lah, itu saja. Jom ke parking. Bye. 5 minutes later. Assalamualaikum cuk. Okey, dapat penghantaran di Rista ni. Kakak punya ni alamat dia jauh berbeza dengan dekat Shopee punya alamat. Sebenarnya alamat dia sini tinggal 18 tapi dia punya 3 lorong bla 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 bla. Aduh. Terpaksa lah banyak kali macam ni. Tu masalah. Dia sudah start buat hal lagi lah ke. Dah sampai di bawah. Nak pergi ni dapat job baru ni cuk. Dapat job baru Shopee cuk. McDonald's Kompleks Idaman, Medan Idaman. Nak hantar ke Taman Setapak cuk. Pucuk ni tak berhenti cuk. Shopee laju gila, tak berhenti ni. Laju sampai siap. Dapat. Alhamdulillah. Tadi Grab bangau cuk, tak boleh jalan. Tak ada order. Okay, cuk. Cuk. Bye. 1 week later. Assalamualaikum, cuk. Okay, dapat baru yang tadi aku kata tadi. Ini di sini. McDonald. Dia masuk. Biasa ke belum? Shopee. Yo. Shopee 829. Okay, cuk. Dapat, cuk. 829. Kak siap dengan 829 eh? Thank you. Okay, siap. Jom jalan. Tuai. Okay, alhamdulillah tak ada rider kat sini. Ada seorang tadi budak panda. Kan tak ada dah, dah habis dah. Setelah aku punya. Alhamdulillah cepat siap. Ini kecil pun tak boleh. Angkat semua barang senyap saja. Alhamdulillah cepat siap. Kecil dah lagi lupa kasih bang. Bye-bye. More moments later. Okay, cuk. Alhamdulillah. Dah buat penghantaran, cuk. Alhamdulillah. Dia mati pula order. Alamak. Tadi bukan main laju tadi. Hai. Cuk, jom cari order, cuk. Cari order. Bye. A few minutes later. Okay, assalamualaikum, cuk. Okay, dapat order lagi, cuk. Dapat order lagi. Okey cuk, aku buka dua-dua tadi sebab tak dapat order ni mati Shopee, jadinya aku buka dua lah. Grab dengan Shopee eh. Ramai budak-budak buka dua eh kalau macam part time lah eh. Jadi aku dapat dekat Petronas sini T-Life nak hantar ke Datuk Senor. Hey, jauh cuk. Aduh, kacau. Tak apalah. Jom jalan. Ambil order. Kecik, bye-bye. Kawan-kawan yang sedang mencedok tu, elok-elok dia jalan ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan langgar lampu merah. Sikat perjalanan anda selamat sampai tujuan. Sampai balik rumah. Okey, cuk. Jom ambil order. Sembang lah bang ni. 5 minutes later. Sampai di Petronas sini, cuk. Petronas. Ini ada T-Live kat dalam 604 nombor akulah. Dek, saya cakap betul ke? Assalamualaikum. Shopee 604. Sambil eh. Thank you kak. Okay, siap. Push. Okay, jom. Alhamdulillah. Lancar. Okay, jangan mau masuk. Jom jalan lah. Sembang lah. Aduh. Dah sampai dekat flat Datuk Senor 207.
kad batu tadi. Cek dulu, cek dulu, cek dulu. Oi. Lama pula tunggu ni. Leh. Gila punya orang ke? Apa bang? Tak jadi. Dia tertinggal tu. Oh, tinggal barang. Okey, okey, okey. Cicuk dah dekat lift ni dah menuju ke rumah customer. Cicuk bawa cicuk. Jumpa jap lagi ya. 1 minute later. Okey, dah keluar daripada lift. Tadi tanya kat kakak tu, dekat nak bawa bla 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 kat sebelah kiri ke kanan. Okey, dah dekat ada berada tu tunggu. A few moments later. Okay, alhamdulillah dah buat penghantaran anak dia ambil. Sana rumah flat Datuk Senor ni 207. Alhamdulillah. Ada betul ke? Memang betul. Orang. Apa tak kucing rata-rata kat sini? Itulah rumah flat dengan kucing.